Hai teman-teman, hari ini aku mau buat tutorial origami burung kayak gini ya. Nah, ini kayak burung zaman purba ya. Banyak kayak kertas origami. Caranya kita lipat dua dulu, ujung ini sama ujung ini ya. Kita kayak gini. Nah, setelah kayak gini, kita lipat. Kayak gini. Nah, setelah kayak gini kita lipat yang garis ini ke bagian dalam. Ya, setelah kayak gini kita lipat yang ini juga ya, sama ke bagian dalamnya. Nah, setelah kayak gini kita lipat yang ini ya, yang bukan yang ini kita lipat ke atas, yang ini juga. Oh, dua-duanya. Nah, setelah kayak gini kita lipat juga yang ini bagian atas. Setelah kayak gini kita buka lagi, kita tarik yang ini ke atas ya, tahan di sini ya. Jadinya kayak gini guys. Kita balik, kita tarik yang ini juga sesuai garis ini ya, lipatnya. Kayak gini ya, ini harus lurus ya biar nantinya juga bagus lagi hasilnya. Nah, setelah kayak gini, nah, ini kan gini ya. Nah, di bagian yang ini, yang ini kita lipat kayak gini sesuai garis, sesuai garis ini lipat juga. Nah, setelah kayak gini ini dilipat ke atas ya, kayak gini. Setelah dilipat kita masukkan yang sudah dilipat ke dalam. Nah, jadi ininya dibalik kayak gini guys, yang punya ini juga, ini untuk ekor tuh guys. Nah, udah kayak ini juga dilipat ya. Ini jadi kayak gini guys. Untuk ekor, terus kita buka ini untuk sayap. Nah, jadi deh burung origami dinosaurus.